Oke, teman-teman, inilah para ukhti yang baper, teman-teman. Cik, cik. Hai. Permisi ya. Oke, teman-teman. Kita akan menggunakan azan irama Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Heriadi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengumandangkan azan Isya di pesantren Mahasiswa Al-Manar pada waktu salat Isya. Ya. Ingin tahu ini mereka sedang kajian. Kita saksikan videonya ya. Ini disampaikan tentang menjadi apa? Ya, akhlak mungkin teman-teman ya. Sama Ustazah Mutia, teman-teman. Sekarang kita mengenal Rasulullah. Nah, temanya tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ukhti, senyum. Iya, senyum dia. Ini sekali senyum. Namanya Muhammad. Nama bapaknya siapa? Tenang, pelan-pelan Pak Sopir. Ada yang ngomongnya. Oke, lanjut, mantap. Aminah ibundanya Abdul Muthalib. Ayo dong, Mbak, silakan, ayo. Nah, ini juga ya. Khadijah setia. Oh. Gini nih kompak, calon-calon ahli surga ya seperti ini ya teman-teman. Nasab mulia dari Quraisy ternama. Suka duka. Yang penuh suka duka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah atau ke Madinah? Dilahirkan di kota Mekah atau di Madinah? Tahun Masehi. Oke. Okay. Iya, senyum mantap. Mantap senyumnya asik. Oke. Okay. Tahunnya gajah. Kenapa disebut tahun gajah pada tahun itu? Karena pasukan gajahnya di tema. Gajah. Abraham. Wah, pinter-pinter santrine jos iki. Top. Saya ingin guyu ya, salah tingkah dia asik. Dari Bani apa? Bani apa? Surat Al-Quraisy. Istri keduanya? Nama Nabi. Ada berapa? 25. Banyak. Ya. Saya kalian enggak mau semua. Apa enggak? Apa? Apa yang hafal cuma 10 ya. Di sana kalau kita lihat di kelas-kelas kita, pembagian kelompok itu adalah nama-nama istri Rasulullah, mulai dari Khadijah, Siti Khuwairi, kemudian
binti Abu Bakar. Terus Sofiyah binti Uyai. Terus Zainab binti Jasi. Terus kalau putri teman-teman rajin-rajin merangkum, kalau putra belasra rajin. Nah, ini yang putri rajin-rajin bawa buku semua. Karena kalau enggak nyata disuruh ceramah nanti mereka. Ini yang menceritakan ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada empat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, amanah, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Itulah ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, saksikan terus nanti ya di video azan story. Terima kasih teman, inilah para ukhti yang baper teman-teman. Cik. Permisi ya. Oke, teman-teman. Kita akan menggunakan azan irama Madinah di sini. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Hayya 'ala s-salah.
Alhamdulillah teman-teman, itulah tadi azan irama Madinah ya. Kita lihat nanti di videonya seperti apa mereka ekspresinya ya teman-teman. Terima kasih. Kayaknya mic ini enggak kencang. Nih. Ambil. Ambil mic-nya. Iya, komat-komat dong, komat-komat. Sini. Komat sini. Lagi berani sini. Sini. Ayo sini. Nih. Komat sini, komat-komat. Dong. Masa waktu sini? Komat. Ayo komat. Lah komat nang. Terus komat sini. Di situ. Ayo. Oke teman-teman. Ikomah. Anaknya Ustadz Muslih. Ayo undang. Komat. Ayo.